Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda di luar sana? Saya Hamidi Zamri dari Akademi Magnet Success akan berkongsi dengan anda dalam kapsul motivasi kali ini. Dan bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ini, tidak terlewat untuk saya mengucapkan salam Ramadan Al-Mubarak kepada anda semua. Dan sama-sama kita pastikan agar Ramadan yang kita lalui kali ini adalah Ramadan yang sama, tetapi natijah yang kita dapat daripada Ramadan kali ini adalah natijah yang berbeza daripada sebelum ini. Dan suka saya nak bawakan kepada anda semua dalam topik kali ini adalah berkaitan dengan peristiwa pembukaan Kota Mekah yang mana berlaku dalam bulan Ramadan. Dan peristiwa ini telah dirakamkan oleh Allah Ta'ala, difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Fath yang bermaksud, yang berbunyi, A'uzubillahi minasyaitanirrajim, inna fatahna laka fatham mubina, yang bermaksud kami memberikan kepada kamu kemenangan yang nyata. Dan sebahagian pada tafsir telah menyebutkan bahawa kemenangan yang nyata ini adalah pembukaan Kota Mekah. Dan pembukaan Kota Mekah terjadi apabila Bani Bakar yang bernaung di bawah Quraisy telah menyerang Bani Khuza'ah daripada yang bernaung di bawah Nabi SAW, yang mana telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Dan dengan kebijaksanaan Nabi SAW, baginda Nabi SAW telah mengutuskan 10,000 tentera Muslimin ketika itu untuk membuka Kota Mekah. Dan ianya dilakukan secara sulit dan terancang. Dan apabila peristiwa ini telah tiba di pengetahuan kaum Quraisy ketika itu, menyebabkan kaum Quraisy tidak lena, tidak tenang, dan mudah sahaja 10,000 tentera kaum Muslimin untuk membuka Kota Mekah tanpa sebarang pertumpahan darah. Dan banyak pengajaran yang kita boleh dapat daripada peristiwa pembukaan Kota Mekah ini. Pengajaran yang pertama adalah baginda Nabi SAW telah mengampunkan, telah memaafkan kesemua musuh-musuh beliau, musuh-musuh baginda yang mana memusuhi baginda sebelum itu. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa Ramadan adalah bulan untuk kita memaafkan rakan-rakan kita di luar sana. Dan pengajaran kedua yang kita boleh dapat daripada peristiwa pembukaan Kota Mekah ini adalah kesabaran. Kesabaran dalam menyebarkan dakwah. Dan ini terbukti apabila Nabi SAW pertamanya telah berhijrah ke Madinah. Yakni kenapa perlu berhijrah ke Madinah? Ini kerana Allah ingin mentarbiah, ingin mengajar Nabi SAW untuk bersabar dan membina kekuatan terlebih dahulu sebelum kembali ke Kota Mekah untuk membuka Kota Mekah dan mengambilnya daripada kaum Quraisy. Dan pengajaran ketiga yang paling penting adalah kita semua akan kembali ke kampung halaman kita. Dan itulah akhirat sana. Kita akan kembali ke akhirat, dan itulah pengajaran daripada peristiwa pembukaan Kota Mekah, yakni Rasulullah dan kaum Muslimin datang daripada Mekah, pergi ke Madinah dan kembali semula ke Mekah untuk menyebarkan dakwah. Dan sama-sama kita ambil pengajaran daripada peristiwa ini supaya kita dapat melalui Ramadan ini dengan sempurna, dengan penuh bersedia, dan supaya kita dapat menghayati semua ibrah yang terdapat dalam bulan Ramadan ini. Akhir kata, salam Ramadan Al-Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.